lepas azan habis. Bila habis saja azan, siapa yang kata cinta Nabi, tolong jangan tinggal benda ni. Apa dia? Selawat kepada Nabi dan doa lepas azan. Bapa jangan tinggal benda ni, sebab benda ni sangat penting, sebab Nabi minta benda ni. Satu hari Nabi berkumpul dengan para sahabat, Nabi berhimpun ramai-ramai gini. Nabi kata, aku berharap apabila habis saja azan, selawatlah kepadaku. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ni paling basic, paling pendek ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, silakan. Nak ada Sayyidina, sila. Tak ada masa nak baca Allahumma salli ala Muhammad, sila. Nabi kata selawat kepada aku lepas azan dan doakan aku, sebab Allah berjanji nanti dekat syurga kita akan masuk sama-sama. Dan Allah janji aku ni akan dapat satu tempat dalam syurga, nama dia wasilah. Tempat yang paling tinggi dalam syurga yang Allah sediakan hanya untuk aku seorang je. Aku berharap sangat aku boleh dapat tempat tu sebagaimana ya Allah janji dekat aku. Tolonglah supaya doakan aku supaya dapat wasilah tu. Nabi kata apa? Siapa yang selawat kepada aku lepas azan dan doakan aku supaya dapat kedudukan yang tertinggi dalam syurga yang Allah janjikan yang namanya wasilah ni, dia berhak mendapat syafaat aku. Sebab tu lepas azan, tolong berhenti bercakap. Tengah azan nak bercakap, kalau terpaksa bercakap lah. Walaupun makruh, kalau boleh berhenti tu lebih molek. Tapi lepas azan tolong berhenti. Azan berhenti sekejap. Tadah tangan ke, tak tadah tangan ke, yang penting Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, baca doa tu. Allahumma rabbaha zidawadita mawasalatul qa'imah. Pokoknya mana? Ati sayyidina Muhammadanil wasilah wal fadilah wasyarafa wad dardatal aliyatal rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanil ladhi wa'atta innaka la tukhliful mi'ad. Panjang doa tu kan, kalau rasa tak apa tu ambil orang tengah-tengah tu. Ya Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah, iaitu kedudukan yang tertinggi dalam syurga. Wa ba'sul maqam mahmud allazi wa'ata, bangkitlah Nabi di tempat yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak memungkiri janji, sebab Allah berjanji Allah akan bagi Nabi wasilah, Allah akan bagi tempat paling tinggi dalam syurga. Allah jamin bagi, cuma Nabi nak kata merendah dirinya. Nabi disuruh kita tolong doa. Bukan sebab Nabi tak confident Tuhan tu tipu, tak tipu janji, tak. Sebab Nabi bukan sekadar nak suruh tolong doa, sebab Nabi nak tengok siapa yang ambil berat dekat Nabi, sebab Nabi nak bagi syafaat. Tu je tujuannya. Dalam ramai-ramai ni siapa yang sanggup berdoa,